Di tengah kasus pembunuhan yang menjerat suaminya sebagai tersangka, istri pelaku Arif mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung. Keluarga menyebut istri Arif kaget mengetahui suaminya menjadi tersangka kasus pembunuhan. Keluarga mengaku tidak banyak mengetahui latar belakang dari Arif karena selama ini tersangka tinggal jauh dari istrinya di Tangerang. Atas nama Lista. Lista, ya suami istri itu cuman Lista ini sebagai korban awal. Sebelah info. Arif itu sudah berapa lama Pak singgah di Palembang ini Pak? Kalau kita boleh tahu Pak. Sejatinya penangkapan Arif ini baru 3 hari dia tinggal di Palembang. Itulah info yang kita dapat. Pak ini bukan fungsinya di Arif itu Pak. Arif bukan warga, bukan warga sini? Bukan. Bukan. Kalau Arif ini warga Tangerang. Tangerang. Yang kita tahu. Itu. Selebihnya memang kita tidak banyak tahu menyangkut masalah info. Ya, sebatas itulah yang kita tahu. Kalau secara ini atas nama Lista, itu memang korban. Korban. Statusnya apa Pak antara mereka berduanya Pak? Dari datang ini mau ngapur ini Pak? Arif datang dari Palembang itu ya. Dari Palembang ini mau ngapain Pak? Ya dia kan mau ketemu sama istrinya.